إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيدان جمعان ينبر بحقيا ماري لحسما سما كتا تنكات كان كتقوى أن كتا كبر الله سبحانه وتعالى dengan melaksanakan dan mentaati segala perintahnya dan menjauhi ataupun meninggalkan segala larangannya. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang memperolehi keberkatan di dunia dan kejayaan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi. Baginda bersabda, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah segala perbuatan yang buruk itu dengan amalan-amalan saleh yang baik. Nescaya amalan yang buruk itu akan terpadam oleh amalan yang baik. Dan berakhlaklah, muamalahlah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis yang mulia ini jelas telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa ketakwaan itu tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Namun demikian, apa yang dipahami oleh para sahabat dari kalimah yang agung ini tidaklah sederhana yang kita fahami. Sebagai kalimah yang sering kita dengar, setiap minggu dipesankan dengan ittaqullah, mudah kita ucapkan perkataan demikian. Namun kita acap kali susah dalam menghayatinya, apatah lagi merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena pentingnya perkataan tersebut, kalimah tersebut. Makna kalimah ini, hadirin yang mulia, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam riwayat yang sahih, "At-taqwa huwa al-khawf bil-jalil wal-'amal bit-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad bi-yawmir-rahil." At-taqwa itu adalah perasaan takut kepada Allah, beramal dengan apa yang datang daripada Allah dan Nabi, merasa cukup dengan apa yang ada kepada kita, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bahagian manusia dari dunia ini adalah umur sebagai modal untuk kehidupan. Apabila dia memperelokkan penggunaan modal umurnya itu kepada perkara yang bermanfaat untuk hari akhiratnya kelak, maka perdagangan dan perniagaannya itu akan beruntung demi beruntung. Dan jika dia menggunakannya, yakni menggunakan umur tersebut dengan perkara yang menjelekkan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan, sampai dia bertemu dengan Allah pada penghabisan akhir hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang amat rugi lagi merugikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, maka baik di kalangan lelaki maupun perempuan, dan
ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, bertambah lebih baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan dan laksanakan di dunia ini. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Shadaqallahu al-'azim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya kelak. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sekecil zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam ayat yang lain Allah Taala menegaskan lagi, apa hasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu menganggap bahawa sesungguhnya kami yakni Allah menciptakan kamu hanya sia-sia sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Tuhan yang sebenarnya, tidak ada illah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, justru itu orang yang berakal adalah orang yang dapat menghisap, menghitung amalan dirinya sebelum Allah Subhanahu wa Taala menghitungnya di mahsyar nanti. Dan dia merasa takut dengan dosa-dosa menjadi sebab akan kehancurannya. Hadirin yang mulia, sementara itu kematian dan akhir hidup seseorang akan selalu menjemputnya. Apabila Allah Subhanahu wa Taala menghendakinya, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menangguhkannya. Dia tidak dapat menghindari daripada kematian, dari sebuah kenyataan yang pasti akan datang dan menjemputnya. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza."